Oke, halo Mas Bro sekalian. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes Motovlog. Dan motovlog kali ini saya itu mau ke dunia helm. Jadi temanku yang depan ini dia mau beli helm dan budget yang dimiliki itu katanya sekitar 2 jutaan. Ya, kita mau lihat-lihat dulu di dunia helm itu ada apa aja. Kalau kemarin sih dia kan minta rekomendasi tuh helm yang cocok dan keren, ya. Nah, saya rekomendasikan KYT RC7. Soalnya yang belakangnya itu ada spoilernya itu. Dan yang membuat keren helm sih sebenarnya itunya. Kayak Soe X14 atau berapa sih. Dan tempatnya di dunia helm itu di ini sih daerah Jalan Cijayan. Nah, pokoknya itu di sebelah kanan. Dan nanti kalau misalkan udah sampai sana, itu rencananya saya mau rekam-rekam sih helmnya. Tapi sebelum tak rekam itu, saya mau izin dulu ya gitu kan. Boleh direkam apa enggak? Kalau misalkan boleh ya langsung saya rekam. Dan ini ada di Hartono Mall. Yoi, keren. Dan ini resolusinya saya pakai Super View 1080 yang 27 fps. Soalnya ngerekam biasa, nggak pakai slow-mo. Kalau pakai slow-mo ya 60 fps. Dan ya seperti ini Mas Bro, keadaan kota Jogja sekarang. Ini sekitar jam 9 pagi, 9 atau 10, ya kan? Wah, macet. Wow. Dan kemarin itu temanku itu kan dia mau nyari helm tuh, KYT atau INK kan. Terus dia minta rekomendasi, terus saya tanya temanku juga. Terus katanya temanku mending ini, mending KYT, soalnya di helm merek KYT itu banyak variasinya, variannya maksudnya. Varian itu jenis modelnya, sedangkan INK itu yang full face ya kan. Jadi temanku itu kan nyari helm yang full face. Nah itu kalau INK dikit modelnya, tapi kalau KYT itu banyak. Jadi ya bisa dipilih sesuai seleranya kayak gitu. Kalau misalkan budget 2 juta, itu kalau menurut Mas Bro sekalian itu enakan beli helm apa ya? Atau AGV K3 SP ya kan? Kayaknya kalau AGV itu berapa ya? 2 jutaan atau 3 jutaan sih? Tapi ya nggak tahu deh. Nanti lihat aja. Nih sekalian mau tanya-tanya harganya juga. Kalau saya ditanya naksir helm yang seperti apa Mas? Yang jelas saya naksir AGV Vista. Kalau dari desain itu memang bagus banget helmnya. Hampir sama kayak AGV Corsa yang dipakai sama Jody Motovlog HD. Itu kan si Jody pakai helm AGV Corsa. Dan ya kayak gitulah tampilannya. Pertigaan ini masih lurus. Pertigaan Cijayan ini kalau ke kanan kan ke UNY. Nah itu masih lurus, terus nanti tokonya itu di sebelah kanan. Nah halo, berarti muter gitu. Nah ini di dunia helm Cijayan, jadi muter dulu ini. Lah Honda Beat pun yang di Mas? Dipakai tekan. Oh, berarti Mas Arief pakai motor temenmu? Mufit. Hah? Mufit. Dan udah sampai KYT. Nah ini bro, beberapa helm yang ada di dunia helm Cijayan ya. Di sini ada berbagai macam model. Kalau yang ini itu RC7, saya yang dipilih temenku ini. Terus itu ada KYT. Wah sangar ya. Kayak AGV. Ini model apa ya? Pendeta. Oh iya Pendeta ya. Nah kalau yang full face ada semua sih di sini. Entah ya kalau kita keluar ya. Masa lagi nggak boleh. Karena ini juga di rumah. Keren sih. Keren nggak? Pendeta. Iya sih. K3 SP. Ya. 2775. AGV. Keren ya helmnya. Anjir. Jadi yang sini AGV semua kayaknya.
Nah, kalau yang atas itu helm cross. Sorry. Apa jadi namanya? Nggak tahu, Tatsul ya. Tatsua Rider. Ini warna hijau semua. Ada. Ini berapa nanti harganya? 600. Berapa ya? Mana sih? Sama persis ya? Tapi hijau semua ini. Helmnya kurang bagus. Ini helm yang lagi booming. MGS Supermoto. MGS semua. Banyak banget pilihannya, bro. Jadi kalau kesini itu helm yang half face di sana semua. Tapi ada juga yang anu sih, yang full face yang sebelah sana sendiri. Vendetta. Vendetta itu karena apa itu semua? Pas kan budgetmu kan segitu. Pas. Apa kurang kecil? L ya. Nggak tahu ukuran apa itu. XL. Pabok kayaknya. Gila. Ini harga-harganya sih, bro. Ada semua. KYT R10 itu sekitar 385. Nah, ini helm yang paling bagus. Soalnya paling mahal. Pandita. Udah kayak pembalap. Keren. Mana nyaman mana? Helm yang harga 1 jutaan ya? Sama. 1 jutaan sama harga berapa ini? 300 sama itu. Enggak beda jauh. Enggak beda jauh ya. Kangen aku mau nyoba di sini. Keren tak? Keren cuy. Sem. AGV K3 SV. Ini helmnya keren juga. Gak tahu sih berapa ini. Tapi di kepalaku pas dan nyaman sih. Mantap. GV K3, tapi yang K3 bukan SV. Harganya 2 juta coy. Tapi nyaman banget, beneran nyaman. Jadi di dalam itu rasanya busanya lembut. Anjir. Coba Mas Arif pakai yang ini. Kuy keren. Ya mutar. Cocok iki sih menurutku. Sudah, coba. Ini yang helm half face. Terus ini half face juga ENK. Dan ini half face semua tuh. Half face semua, nggak ada yang keren tuh. BMC. Cobain mas. Dicoba aja, ini tak bawa aja. Langsung bawa aja biar keren. Iya bro, jadi ini tadi temenku udah beli. Terus kita mau pulang. Nah, helmnya itu ada merek ENK, KYT, MDS, BMC. Terus ada IU, terus ada AGV. Dan ternyata setelah masuk saya naksir beneran nih, sumpah. Sama AGV. AGV K3 SV. Tadi harganya sekitar 2.700.000. Dan nggak tahu itu kapan bisa kebeli. Dan oke, mas bro sekalian, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa jika menyukai video seperti ini untuk di like. Jangan lupa juga komen-komen kalau misalkan mas bro punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga di subscribe atau berlangganan di channel YouTube saya, yaitu Gundis Motovlog. Dan ya mungkin sampai sini dulu dan dadah. Soalnya saya mau benerin motor lagi. Mau masang sok. Ya kan kemarin pesenannya udah dateng dan dadah. See you next time.